Hai teman-teman, di video kali ini aku mau bahas bagaimana cara membuat bubble chat atau gelembung chat pada WhatsApp. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi yang mau tahu bagaimana cara membuatnya, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, langkah yang pertama kita buka Play Store. Setelah itu kita cari aplikasinya, yaitu WhatsApp Bubble. Nah, jadi ini dia aplikasinya. Nah, jadi WhatsApp Bubble ini berguna agar supaya kalau ada chat yang masuk, kita tidak perlu lagi membuka WhatsApp. Jadi kita bisa membalasnya melalui bubble atau gelembung chat yang muncul di handphone kita. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Jadi ini dia tampilan dari aplikasinya. Nah, jadi bubble chat ini bisa kita gunakan pada WhatsApp, Messenger, Instagram, dan sosial media lainnya. Oke, langsung saja kita lanjut dengan klik icon panah ini. Oke, kita klik lagi dan klik centang. Setelah itu kita izinkan dulu aplikasinya. Nah, kita pilih izin overlay. Setelah itu kita pilih menerima. Nah, kita geser ke kanan perizinan aplikasinya. Setelah itu kita kembali ke aplikasinya. Nah, karena di sini saya menggunakan perangkat Xiaomi, jadi kita pilih kiat kinerja, kita geser ke kanan. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita pilih baik. Oke, setelah itu kita lanjut dengan langsung saja kita pilih mulai. Nah, jadi kita harus mengaktifkan WhatsApp Bubble untuk notifikasi. Jadi, jika ada chat yang masuk melalui notifikasi, maka WhatsApp Bubble akan langsung mengirimkan notifikasinya dalam bentuk gelembung chat. Nah, jadi di sini saya sudah aktifkan. Nah, jadi WhatsApp Bubble-nya sudah aktif. Nah, jadi kita lihat dulu contohnya. Jika ada pesan yang masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi bisa kita langsung buka di sini tanpa perlu membuka aplikasi WhatsApp lagi, langsung bisa kita balas seperti ini. Nah, jadi WhatsApp Bubble ini mirip pada gelembung chat di Messenger. Nah, seperti ini.